Salam semua, saya Faizal. Dan saya Jana. Dan kami mempunyai 5 orang anak dari umur 2 tahun hingga ke 12 tahun. And with such a big family, kami sedar kepentingan struktur dan rutin untuk aktiviti-aktiviti seharian kami. Kami menggunakan 5 aspek ini untuk menjadi panduan atau guideline yang membolehkan kami develop mereka sebagai individu-individu yang seimbang. Kami sebagai ibu bapa perlu menjadi contoh baik untuk anak-anak. Mereka mudah ikut tingkah laku kami. So, sebagai contoh, bila saya berbual dengan isteri saya, I will always say please and thank you so that my kids will also, diorang pun ikutlah ikut sekali. Kami juga sering menceritakan tentang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ia boleh menjadikan contoh yang amat baik untuk mereka dan juga kami sebagai ibu bapa. Bila ada kesempatan, kami solat berjemaah. Kami tetapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran setiap hari dari Maghrib hingga Isyak. Selain daripada itu, kami juga sering pergi ke kelas-kelas agama dan maulid. Walaupun keluarga kami besar, kami berusaha untuk luang masa sebanyak mungkin bersama. Ia semudah seperti makan malam bersama. Kami juga menggalakkan mereka untuk buat kerja-kerja rumah. Untuk pastikan anak-anak kami faham semua yang mereka pelajari di sekolah dan madrasah, kami cuba sedaya upaya untuk ulang kaji secara konsisten. Semasa waktu peperiksaan, isteri saya akan bimbing pembelajaran anak-anak. Saya pula uruskan kerja-kerja rumah dan bawa anak-anak kecil keluar, jadi tidak ganggu mereka. Sejak anak-anak kecil lagi, kami berusaha membawa mereka keluar pada setiap hujung minggu. Dan kami akan ke pantai atau taman atau teroka alam semula jadi. Ini dapat membangunkan kemahiran psikomotor mereka. Apabila mereka lebih dewasa, kami fokus kepada membina kemahiran hidup pula. Mereka kini bergiat dalam sukan yang mereka gemari seperti bola jaring, bola sepak dan berenang. Anak-anak adalah amanah dari Allah. Mendidik mereka adalah kewajipan utama setiap ibu bapa. Oleh itu, kita harus berusaha untuk membimbing mereka seberapa baik yang kita mampu.